pantang ke Hilda Fitria, Krisata akan berikan kekasih Billy Syaputra pada siapapun yang mau. Selama berhubungan asmara dengan Billy Syaputra, Hilda Fitria dengan tegas mengaku dirinya bukanlah istri Krisata. Akibatnya, Krisata mengatakan dengan tegas juga bahwa ia tak akan mungkin rujuk dengan Hilda Fitria. Hal inilah yang menjadi pemicu perselisihan Krisata dengan pasangan Hilda Fitria dan Billy Syaputra. Parahnya, ketiganya pun berseteru dengan dan saling melaporkan satu sama lain ke pihak kepolisian. Kini, pasca Hilda Fitria dan Billy Syaputra putus, Krisata pun mengatakan dengan tegas dirinya tak akan mungkin kembali ke pelukan Hilda Fitria. Tanpa ragu, Krisata bahkan menyebut kelak akan mengabari awak media jika kelak sudah menceraikan Hilda. Krisata menyebut ia akan langsung menceraikan Hilda ketika kasus pidana dengan ajukannya terhadap Hilda dan Billy selesai diproses oleh pihak kepolisian. Sebagai informasi, pada tahun 2018 kemarin, Krisata melaporkan Hilda Fitria dan Billy Syaputra dengan tuduhan dugaan perzinahan. Hilda dituduh berzinah dengan Billy Syaputra lantaran status Hilda masih merupakan istri Krisata.